Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis ifki? Akhir-akhir ini ada Ustaz menyampaikan ciri-ciri fisik Aisyah radhiyallahu anhu dari hadis ifki. Ciri-ciri fisik Aisyah dari hadis ifki. Hadis satul ifk adalah hadis kisah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh dengan berzina. Al-ifku artinya dusta. Al-ifku artinya dusta, kedustaan. Jadi ceritanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kemudian menginap satu tempat. Kemudian Aisyah keluar dari keranda yang diletakkan di atas unta. Kemudian Aisyah belum kembali. Ya. Dia pas kembali dia mendapati kalungnya hilang, maka dia mencari kalungnya. Dia sibuk mencari kalungnya sehingga tertahan, tidak sempat balik ke keranda, sehingga para sahabat menyangka Aisyah sudah berada di atas keranda. Kemudian mereka pun meletakkan keranda di atas unta, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan Nabi tidak tahu kalau ternyata Aisyah belum balik. Ini dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Wong Aisyah belum balik saja Nabi tidak tahu. Akhirnya Nabi SAW berjalan bersama rombongan meninggalkan lokasi tersebut. Aisyah pas balik ke lokasi tersebut sudah tidak mendapati jamaah. Semua sudah pergi. Akhirnya Aisyah menetap tinggal di tempat tersebut. Dia berharap mereka akan sadar bahwasanya Aisyah tidak ada, kemudian mereka balik lagi mencari di tempat lokasi hilang terakhir. Ya, tetapi para sahabat tidak ada yang menduga bahwasanya Aisyah tidak ada di keranda. Mereka berjalan terus sampai ke kota Madinah. Dan ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau ini disebutkan kalau sudah tidur agak sulit bangun, tidurnya berat. Dan dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjalan di belakang untuk mengecek kalau ada barang-barang yang jatuh, sehingga dia selalu jalan di belakang rombongan. Rombongan sudah jauh, dia jalan belakangan. Waktu rombongan sudah jalan, ternyata dia datang dan dia melihat dari kejauhan ada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat hijab. Ya, maka dia pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Aisyah pun mengatakan fakhammartu wajhi, saya pun menutup wajahku. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mempersilakan Aisyah naik di atas unta, kemudian dia tuntun Aisyah sampai di kota Madinah dan masuk di kota Madinah di siang hari. Maka timbullah berita-berita orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka disebut dengan hadiyatul ifk, kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dalam hadis tersebut tidak disebutkan ciri-ciri fisik Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau wa kunna nisa ya khifafan lam yahmilna al-badan, kalau tidak salah lafal, saya lupa lafalnya, tapi maknanya demikian. Para wanita dahulu mereka kurus-kurus, mereka tidak gemuk-gemuk ya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diajak oleh Nabi untuk lomba lari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu saya masih kurus, wa kuntu jariyah, ya. Aku dulu adalah seorang masih anak remaja, maka aku lomba lari dengan Nabi dan Nabi pun kalah. Kemudian berjalan dengan waktu Aisyah gemuk. Waktu Aisyah sudah gemuk, Rasulullah ajak lomba lari lagi dengan Aisyah. Ternyata Rasulullah menang lomba lari kedua. Kenapa? Aisyah sudah gemuk. Jadi Aisyah pernah kurus, Aisyah juga pernah gemuk, ya. Jadi tidak ada masalah mau kurus gemuk. Emang masalah buat lu kalau saya gemuk. Jadi enggak ada masalah ya, tidak ada masalah seorang kurus, seorang gemuk, bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dinilai adalah bagaimana ketakwaan dan keimanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah kurus. Aisyah radhiyallahu anha waktu kurus dia menang lomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia gemuk dia kalah lomba lari dengan Nabi yang menang. Maka Nabi berkata hadihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tertawa. Itu yang dimaksud dengan hadisatul ifk. CT Original.